terakhir ya. Dan izin Dan. Siang, salam sejahtera untuk kita sekalian, rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya hormati. Baru saja kita menyaksikan 23 tersangka. Saya ulangi, 23 tersangka. Kenapa saya katakan tersangka? Karena sudah dinyatakan tersangka. Jadi bukan terduga lagi. 23 tersangka teroris dari JI, Jemaah Islamiyah, yang digeser atau dibawa dari Lampung menuju Jakarta dan baru tiba menggunakan pesawat. Tim Densus 88 menangkap 23 tersangka teroris jaringan Jamaah Islamiyah JI di Lampung. Dari 23 tersangka yang diamankan, ada 2 tersangka yang merupakan DPU Polri. Yang pertama adalah Zulkarnain yang merupakan DPO selama 18 tahun. Kemudian satu lagi Upi Lawanga. Kami jelaskan Upi Lawanga merupakan anggota JI yang mempunyai keahlian. Keahlian dalam pembuatan senjata dan pembuatan bom. Dan terlibat teror seperti bom Tentena, bom Gor Poso, bom pasar sentral, dan rangkaian tindakan teror lainnya pada tahun 2004 hingga tahun 2006. Sedangkan Zulkarnain ini merupakan DPO Polri dalam kasus teror bom Bali 1 yang terjadi di tahun 2001. Ia juga memiliki kemampuan merakit bom high explosive, merakit senjata api, dan kemampuan militer. Zulkarnain merupakan pimpinan Askari Markaziyah Jamaah Islamiyah yang merupakan pelatih Akademi Militer di Afghanistan selama 7 tahun. Arsitek kerusuhan di Ambon, Ternate, Poso pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Otak dari peledakan kediaman Dubes Filipina di Menteng pada tahun 1999, termasuk peledakan gereja serentak pada malam Natal dan tahun baru 2000 dan 2001, bom Bali 1 tahun 2002, bom Marriott pertama tahun 2003, bom kedubes Australia 2004, bom Bali 2 pada tahun 2005. Sedangkan 21 tersangka lainnya memiliki peran dan berpotensi serta berkontribusi dalam perencanaan tindak pidana teror di kemudian hari. Kami sampaikan setelah ini ke 23 tersangka dibawa ke tahanan teroris.
Thank you.